Sleman dengan skor 2-1, sementara Persita Tangerang juga di pertandingan terakhir di grup ini dengan 3 poin hasil 1 kali menang dan 1 kali kalah. Aceh yang kita tahu adalah Stadion Haji di Murtala Ganda Saputra Laskar Merdeka Cisadane dari Aswan Kos Akhyar Ilyas, ada Helian Alif Dobi Sargawan, skuad Aswan Akhyar Ilyas di sore hari ini 4-3-3. Ganda Saputra TB Safrudi di Dobi Sargawan tak tergantikan, ada menjadi andalan Andri Aldi Alakhia Diego Banung. Dan ini dia kick-off babak pertama dilakukan oleh Akhyar Ilyas menggantikan posisi di Free Rizky. Free Rizky sendiri memiliki determinasi yang sangat luar biasa, sangat cepat, main asli Aceh tersebut yang sedang mengalami cedera, ada Ganda Aceh United tentu saja akan membalikkan pamor dari sepak bola Aceh menjadi kembali pusat perhatian di sana, karena kita tahu bahwa Aceh juga kerap kali mahasita. Aja, sebelumnya pada penalti mudah saja bagi TB Safrudin. Attempts pertama dari Persita Tangerang yang masuk di kotak penalti dari Persiraja, namun kembali kandas gelaran dan toleransi. Tentu saja ini memang ada injakan di sana yang sebetulnya bisa dikol sebuah pelanggaran ketika bola yang lagi untuk ke. Untung Aldi tidak mengalami gangguan serius. Sementara ini Persiraja fans dengan ciri khas orange ya. Sri Ganda Saputra masih sebuah pressing pertama yang hampir mengejutkan ini pernah dari atas dari Mister Galon TB Safrudin. Kita lihat percobaan tendangan nampak dari Andri Bubakar, sebuah pressing namun masih off target. Ada peluang, ada timing di sana dan kita lihat mencoba melakukan pressing di sisi kiri atas gawang di TB Safrudin namun masih sedikit Mustuson sebelum umpan. Bagus sekali sebuah antisipasi dari ini pertahanan Persita Tangerang. Tidak sengaja ya, tapi terpleset dan pemain rekan-rekan di timnya juga belum sadar bahwa dirinya memang bola akhirnya menyentuh tangan ya, dari Amri Alamsya dan mereka menyadarinya. Tidak ada protes putih. Mampukah kali ini dimanfaatkan dengan maksimal Persiraja untuk unggul di babak pertama ini? Harus menjadi koreksi bagi Wigan dan Saputra. Justru merugikan timnya sendiri kali ini. Sepakan penalti akan diambil dan pegawai Husnuzon, pemain berumur 29 dari Husnuzon berhadapan dengan TB Safrudin kali ini. Apa yang terjadi? Husnuzon dan sebuah eksekusi yang namun tepat di tengah menipu dari seorang TB Safrudin yang membawa keunggulan Persiraja pada Aceh menjadi sebuah penampilan yang sangat luar biasa dari Persiraja pada Aceh. Husnuzon kembali menjadi Aceh, ini sebuah eksekusi sangat-sangat percaya diri untuk menempatkan bola ke tengah dari si penjaga gawang, sangat tipis sekali, hampir saja menyentuh kaki dari TB Safrudin yang begitu tinggi. Namun keyakinan dan ketenangan dan kedinginan dari eksekusi Husnuzon mampu membawa keunggulan Persiraja menjadi set. Ekspresi yang sangat senang dari coach Akhyar Ilyas memeluk sang manager. Siapa uji memang bisa beroperasi di dua sisi kiri dan kanan menjadi keunggulan bola. Husnuzon pada Aldi dan Hadi menghentikan sebuah minggu dengan kekuning. Memang keras sekali, berbahaya, memang mungkin menurut saya harusnya mendapatkan set. Aldi, terlalu lama Aldi. Pikiran saja tadi oleh David Luiz Sandiata Tangerang sebut tendang langsung. Kita lihat Heru Setiawan mencoba keuntungannya, tidak akurat terjadi. Jadi sebuah tendangan lurus dengan power shot yang sangat luar biasa dari pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Fahri Zadila. Sebuah skema dan strike ke depan dan layang sedikit di atas Mister Gawang dari Persita dan Gawang dari TB Safrudin sebelum penentu penalti. Sebuah heading ke gol! Gol!
sebuah gol yang tuan rumah menjadi 2-0 yang sangat baik sekali. Sebuah heading manfaatkan umpan yang sangat manis baru masuk di babak kedua, menunjukkan tajinya sebagai pemain umpan yang sangat manis. Fahri Jaidah tidak terkawal dan sebuah kesalahan dari kiper TB Safrudin yang sangat-sangat fatal. Sebuah heading strike ke arahnya, Damu tidak mampu diantisipasi dengan sempurna. Sebuah tangkapan yang sangat-sangat krusial dari TB Safrudin membuat bola melaju ke gawangnya sendiri dan justru menambah keunggulan bagi tim tuan rumah Persiraja. Bola yang sangat golazo Farizadillah maksud saya. Kita lihat luar biasa penampilan dari anak Aceh pada sore. Sitoha sebuah umpan baik sekali, sayang sekali sebuah umpan yang sangat brilian, namun Diego Bano mendapatkan sebuah free header. Sayang tidak ada gangguan yang sangat maksimal dari Diego Bano. Sebuah umpan yang sangat brilian dari Toha di sana, namun headingnya masih kurang tajam, jauh dari sasaran gawang. Toha sebuah umpan yang memaksa dan berbahaya. Duel tadi kita lihat Diego Bano dan Kim. Ya, memang sebuah pelanggaran jelas dari Abu Bakar Andre. Yang jauh berbahaya peluang bagi Persita. Apa terjadi? Hampir saja menjadi peluang di Jantra tadi. Namun Abu Bakar dan baik sekali sebuah umpan. Kali ini apa terjadi? Peluang bagi Mudasir. Namun Persita terus buat kita sebuah umpan baik sekali. Arya Brian. Dan baik apa terjadi sebuah peluang. Baik sekali. Hari Habrian. Masih Hari Habrian di kotak penalti sebuah umpan ke tiang jauh. Terlalu tinggi saya rasa. Peluang ini Waskito. Sayang sekali tidak mampu. Waskito Chandra bisa tertarik ke kotak penalti Waskito Chandra. Kito.